Kalau kita habis, kita hanya berbual pasal masalah-masalah sentimen, masalah-masalah trauma, agama dan sebagainya, negara kita tak boleh maju ke depan. Okey, kita dah buka pendaftaran untuk kita panggil penyokong-penyokong muda atau geng muda daripada awal sekali. Kalau bagi siapa-siapa yang berminat nak join, boleh saja pergi ke muda.my/sertai, muda.my/sertai. Jadi just isi form kat situ dan you punya data akan masuk ke dalam kita punya database dan kita akan contact lah biasanya. Tapi untuk proses lepas pendaftaran parti ni mungkin akan ada sedikit berbeza lah, mungkin ada dokumen sikit sebagainya, sebab berdaftar secara sah ni adalah berbeza sikit lah kan. Betul. Tapi boleh siapa-siapa yang berminat muda.my/sertai. Diorang ada kena bayar apa-apa fee tak? Buat sementara ni tak ada. Tak ada lagi. Free sahaja. Join lah, support lah kan. Tapi bila kalau kita kata pendaftaran parti kita lulus, mungkin akan ada yuran ahli lah. Tapi kalau ada yuran ahli pun mungkin tak ada. Apa yang special kat muda ni? Baik, faham, saya suka. Okay, nak cakap special tu, saya tak nak cakap kita special lah. Saya tak nak cakap kita special. Tapi apa yang saya boleh cakap adalah kita adalah satu organisasi yang baru, yang sebenarnya banyak lagi yang nak kena belajar, banyak lagi yang nak kena kita jalan dan experience. Tapi perkara-perkara yang saya bangga pasal Parti Muda adalah Parti Muda adalah parti yang bila kita berbual pasal politik, kita tidak berbual pasal politik sentimen. Kita sangat memperjuangkan nilai-nilai politik baru, politik yang mendatangkan manfaat, yang betul-betul mendatangkan manfaat. Kalau kita habis, kita hanya berbual pasal masalah-masalah sentimen, masalah-masalah trauman, agama dan sebagainya, negara kita tak boleh maju ke depan. Lima asas kita adalah perwakilan demokratik, terpentingkan keadilan ekonomi, nilai politik baru, martabat manusia, parti, dan kita adalah parti untuk semua rakyat Malaysia. Jadi ini adalah benda yang kita akan perjuangkan sampai bila-bila.